Halo lah, Doa di sini. Oke, di video kali ini sudah Summer Day 7 yang dimana Day 7 ini di kalender ada Beetle Race. Beetle, oke. Bring your cow beetle out to race. Just come to the square to join jam 10. Oke, berarti kita cari sebenarnya ya, cari ininya dulu, cari beetle-nya. Tapi saya sudah punya. Kemarin saya cari karena saya sudah prepare untuk semua ini. Asik. Ini dia, ada saya bawa beetle. Entah ini yang namanya entahlah maksudnya bisa dipakai atau inikah ini. Jadi saya akan bawa semua. Saya tidak tahu yang mana bisa diikutkan karena saya belum pernah coba. By the way, kita sudah punya anjing ya di video kali ini. Yang belum tahu ini video apa, ini game apa ini, Doraemon Story of Season. Oke. Ini Doraemon Story of Season ini seperti kurang lebih seperti Harvest Moon atau Story of Season. Jadi sebelum kita kan jam 10 ya, masih jam 10. Jadi kita no. Mending bawa pintu kemana saja supaya lebih cepat. Oke. Saya mau ke mana ya? Rolling Forest dulu untuk memancing di ada beetle lagi. Pas sekali. Oke, kita ke sini. Gini. Ambil hoop, mudah-mudahan beetle-nya bintang tinggi. Oke, kita lihat apakah dia bintang tinggi. Sama saja, Miyama Stack 57,4. Sama ya. Oke, saya mau mancing dulu. Karena di videonya seperti biasa, panutan saya itu ada di video Shao Chun itu di channelnya orang luar itu, dia di sini dapat ikan, saya lupa namanya apa, tapi itu harganya mahal. Jadi saya akan mencoba memancing di sini sampai jam 10. Karena katanya ini kalau kita bisa dapat ikan dari sini sampai berapa ya? Misalnya sampai 5 saja kayaknya sudah ini ya, sudah bagus, maksudnya sudah bisa dapat banyak uang dari situ. Jadi kita coba saja. Jadi nanti di video selanjutnya mungkin, bukan di video selanjutnya, maksudnya di beberapa video ke depan lah, mungkin saya akan coba bikin apakah benar dengan mendapatkan ikan yang ada di sini. Saya lupa ikannya apa namanya. Namanya apa? Jadi kalau benar tidak, kalau kita dapat ikan di sini sekitar 5 atau 6 itu dalam sehari, hanya itu saja penghasilan, apakah itu worth it? Dan seberapa banyak dapatnya? Itu. Oke, ini sampai saat ini masih ikan yang masih crayfish ya. Coba pindah lagi mungkin di sini. Saya tidak tahu berpengaruh atau tidak, tapi di videonya si Shao Chun itu, channel Shao Chun itu, dia pindah-pindah tempat dan kemungkinan dapatnya lebih besar. Jadi kita coba saja ya. Meskipun sebenarnya tidak worth it sih, kalau ini kan belum tentu dapat ya. Lebih worth itnya sebenarnya nambang sih. Kalau nambang kan jelas-jelas dapat, dan mau seberapa banyak pun kamu dapat, ya jelas ada dapatnya, hasilnya. Kalau ini belum tahu ini akan dapat atau tidak, ya gitulah. Dan ini masih dari tadi masih ikan-ikan kecil ya. Padahal pancing saya sudah sampai silver rod, bisa dilihat di bawah. Tapi ini masih dapat yang kecil-kecil. Jadi ya sudahlah ya, kita coba saja dulu, siapa tahu dapat. Jadi mungkin saya lompat videonya, kalau memang tidak dapat saya lompat langsung ke Harappa Square, tapi kalau dapat saya akan perlihatkan. Oke. Okay. Ya, ini dia dapat. Oke, okay, dapat ikannya. Saya tidak tahu ikan apa namanya. Kita lihat. Ah, ini dia benga. Jadi kalau kita dapat ikan benga ini katanya beberapa ikan benga lah. Jadi mungkin sekitaran satu hari dapat, mungkin ya dapat 4, itu bisa kaya. Saya bisa lihat itu di Shao Chun itu penghasilannya sehari bisa sampai 14.000 hanya dengan memancing ikan gitu ya. Jadi karena sudah jam 10 lewat, kita ke Harappa Square untuk mengikuti event beetle. Oke. Okay. Oh, salah cuy. Oke, beetle ya. Kita kasih ke Shizuka dulu. Arigato. Oke, ini Iris kasih ke Doraemon. Arigato.
Ringa atau apalagi yang bisa dikasih. Bayangnya jangan itu harus didapat. Mungkin ini ya, crayfish dia mau. Oke, okay, kita kasih sembarang saja ya. First dog pal, achievement unlock. Why? Yoshi. Oke. Okay. Kita kasih ke siapa ya? Harmon. This is for you. Oke, okay, jadi kita tanpa berlakan yang lebar lagi, saya penasaran dengan ininya. Bukan caranya? Today is the day we determine the fastest bug in town. If you've got and be able to enter, show me. Oke. Okay. Jadi, apakah kita bisa mengikutkan ini ya, yang bintang 5 ini? Oke, okay, kita coba ya. Pertama-tama save dulu. Untuk menghindari kesalahan. Oke, okay. Ini bintang full, apakah bisa? If item, I have no use for that, you keep it. Oh, berarti memang harus beetle ya. Oke, okay, kita ambilkan beetle. Yang ini sepertinya. Hey. Ah, bisa. Cuy, oke, okay. Kontrolnya dulu ya, kita pelajari. Oke, okay. I will explain the beetle race. Four people bring their beetles and the fastest one wins. Oke, okay, berarti ada 4 orang yang menaruh empat orang yang membawa Beatles-nya kumbang tanduk ya, Beatles kalau tidak salah, dan yang paling cepat adalah yang menang. Nah, when the race start, there are 4 buttons at the bottom of the screen. Oh my god, kenapa saya begitu? Karena saya tidak tahu, masih lupa membedakan yang A ini tombol apa, LT ini apa, RT ini apa, karena saya pakai stick. Dan sticknya ini stick PS2 ya. Jadi saya tidak tahu ini controller yang mana LT, yang mana RT, yang mana LB. I don't know. Oke, okay, jadi press this button from the left to right and your beetle will move forward. Oke, okay. It's so hard man. Kalau tidak salah LT itu L1 ya. Oke. Okay. Complete 3 sets of input, your beetle gets a boost. Oke, okay. Jika miss, will stop in its track. Oke, okay, jangan sampai miss karena dia kalau kita miss menekan tombolnya itu akan memberhentikan serangga beetles kita. Oke. Okay. Start even ya. Go. Oke. Okay. Kita go, enggak usah praktis-praktis. R1 bulat 1. L1 segitiga. Oh, X no. Ini. Oh shit, telah hampir turbo. Oke, saya sudah terbiasa. No. Okay. Hampir. Okay. Sedikit lagi. Why? Oh shit, langsung cuy, juara 2. Oh my god. Okay, sepertinya saya harus pasrah dengan juara 2 di video kali ini. Do join in until next time. Okay, thank you so much. I don't win. Jadi kalian gitu ya. Jadi kendalanya hanya satu. Kalau kalian pemakai stick
pastikan kalian paham betul apa tekan tombol apa tombol yang kalian tekan, oke? Karena mungkin saya tidak familiar ya dengan yang A, B, Y. Itu kan kalau tidak salah kontrolernya Xbox ya. Saya tidak pernah pakai kontroler Xbox, jadi saya masih kurang paham dengan ini. Dan ternyata tombolnya hanya L1, ada R1, ada bulat, ada X. Kalau di stick PS2, dan ternyata kalau saya tahu awalnya hanya 4 tombol empat tombol itu, ya berarti mungkin sayangnya saja banyak alasan, mungkin memang kalah. Oke, jadi sampai sini dulu videonya. Meskipun kalah ya. Oke, like kalau suka videonya. Subscribe jangan lupa, share ke teman-teman kalian, bagi teman kalian yang mungkin mau tahu tips dan triknya untuk ini. Meskipun saya kalah ya, tapi saya kan sudah membagi tombol-tombol apa saja dan kiat-kiat apa saja yang bisa memenangkan kalian meskipun saya di sini kalah. Oke? Okay? Saya pamit. Ciao.